Sejarah mencatat tahun 1640 Islam resmi menjadi agama kerajaan Bima. Surau tua Kampung Melayu menjadi salah satu peninggalan sejarah masuknya Islam di kota Bima yang hingga kini masih bertahan. Ya, dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Net 5. Saya Sakti Alfata. Saya Rahma Hayuningdiah. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bima. Dulunya kota ini sangat sibuk. Para pedagang dari tanah Jawa, Melayu, hingga pedagang dari Gujarat, India, dan Arab singgah di sini. Meski begitu, baru pada awal abad ke-16, Islam masuk ke wilayah-wilayah pesisir Bima. Kedatangan para saudagar turut menyebarkan dan menyempurnakan ajaran Islam bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Pada abad ke-16, konflik yang berkepanjangan terjadi di Kerajaan Bima. Puncaknya, putra mahkota Bima, Rumata Mabatawadu atau yang dikenal dengan Lakai, dikudeta oleh pamannya Salisi. Di sini ada perebutan kerajaan, dikejar dia ke Mulailiwera, ke ujung pandang di sana. Dia dikawinkan oleh Sultan Goa Alauddin dengan saudara istrinya dan masuk Islam di sana. Tahunnya sih tidak pas, barangkali 1608 atau 09. Dia masuk Islam di sana. Dalam pelarian ini, Lakai mendapat hidayah yang menuntunnya pada ajaran Islam. Pada tanggal 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah atau tanggal 7 Februari 1621, Lakai bersama para pengikutnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kembali ke sini, sedikit ada perebutan-perebutan sedikit, dia menjadi sultan. Namanya Lakai, tapi nama Islamnya Abdul Qahir, sultan pertama. 16, dia dilantik 1620. Sejak itu, perubahan besar-besaran terjadi di Bima. Tahun 1640, Islam resmi menjadi agama kerajaan Bima. Sistem pemerintahan kerajaan diubah menjadi kesultanan dengan mengamalkan semua hukum dan tata cara Islam. Ratusan tahun berlalu, namun ketaatan masyarakat Bima terhadap ajaran Islam tidak berubah. Keberadaan Kampung Melayu yang terletak hanya 1 kilometer dari pelabuhan kota Bima memiliki arti penting bagi masuknya Islam di tanah Bima. Kampung ini merupakan